Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gue DY Gembel. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Terima kasih buat yang udah nonton channel YouTube gue. Terima kasih. Ya, yang baru saja nonton jangan lupa subscribe dan jangan lupa nonton videonya kawan-kawan sampai habis ya, biar gue tambah semangat ya. Ya, hari ini gue akan bikin video. Ada seseorang mengirim ikan cupang kepada gue ya. Ada dua orang ngirim ikan cupang kepada gue ya. Kita diberi alangkah baiknya kita balas budinya, yaitu dengan cara mereview ikan cupangnya di dalam konten YouTube gua. Ya nggak apa-apa. Jadi buat kalian yang mau ikan cupangnya di review, langsung aja kirim aja ikannya ya, nggak apa-apa. Akan gua review ikannya dan juga akan gua review nama akun Instagramnya ya, gitu ya. Kali ini gua akan bikin video, ada dua pengirim ya. Yang pertama kita akan review ikannya, itu yang pertama adalah dari Doni M Black ya. Dia mengirim ikan cupang wild beta ya. Kalau nggak salah alien warna biru dan warna hijau. Yuk kita simak aja seperti apa ikannya ya. Nah, kita sudah menyiapkan soliter ya. Nanti di sini ada ikannya ya. Jadi dia mengirimkan ikan wild beta ya. Pertama kita ambil yang warna hijaunya ya. Ini jantan wild beta alien ya. Yang hijaunya kita ambil. Ini betinanya. Nah, ini betina hijau dan jantan hijau ya. Tuh kawan-kawan ya. Aduh, ini kebenaran sekali nih, baru aja dikasih makan nih. Belum ngedok nih. Kenyang kayaknya. Ini tuh kekenyangan tuh. Ya, ini betina, warna jantan no ya. Keren sih warnanya, coraknya juga keren untuk wild beta aliennya nih. Nah, tuh. Tuh kan ngedoknya juga cakep ya. Nah, ini yang hijaunya dan yang ono yang birunya, itu jantan semuanya. Yang warnanya agak pucat ini betina. Nah, ini betina blue dan ini betina green. Nah, ini keren, mantap nih. Keren banget nih. Wih, mantap. Widi. Keren banget. Wish. Mantap ya. Oke. Biar nggak berantem kita kita pisahkan ya, kita pisahkan. Nah itu ikan cupang jenis alien wild beta yang dikirim dari oleh Doni M Black. Nah, ini ada lagi ikan cupang dikirim lagi ke gua, yaitu ikan cupang yellow fancy. Ini adalah kiriman dari breeder dari Cirebon yang khusus buat ternak yellow fancy, kawan-kawan. Itu nama di akun Instagram itu namanya Fauji Arifin Beta, kawan-kawan. Ini petani peternak khusus yellow fancy di Cirebon. Ikannya kayak gimana? Ikannya kayak gini. Nah ini. Ini adalah yellow fancy dari Fauji Arifin Beta.
Lepensi dua nih. Jadi ini betina, ini jantan nih. Nanti akan kita lihat seperti apa. Ih, berani tuh. Kita taruh dulu sini. Nih ya, kita kasih betinanya. Nah itu ya, ini kawan-kawan tuh, sayang banget ini ya, sayang banget dasinya bengkok ya, tuh sayang banget nih. Sayang banget, bagus ya, cuman dasinya bengkok tuh ya, tuh bengkok satu kayaknya, yang satunya lurus, yang sebelah kanan ya, sebelah kanannya bengkok. Nah tuh ya, ini betina dan ini jantan untuk di yellow pensinya tuh. Ini kiriman dari Fauzi Arifin Beta di Cirebon. Jadi Fauzi Arifin Beta ini dia beternak ikan cupang khusus yellow fancy, kawan-kawan. Jadi yellow fancy-nya macam-macam, kawan-kawan bisa lihat di akun Instagram, bisa lihat di postingannya ikan yellow fancy seperti apa aja gitu. Karena dia emang jual khusus yellow fancy. Jadi buat kawan-kawan yang senang sama yellow fancy, langsung aja hubungi Instagramnya ya, Fauzi Arifin Beta tuh di wilayah Cirebon, kawan-kawan. Keren kan ya? Tuh. Oke, kawan-kawan, kita angkat aja ya. Biar enggak berantem. Ini lumayan nih, udah bisa dibreed nih, udah gede banget. Ceweknya telurnya banyak. Ya, kawan-kawan, begitu aja video dari gua. Jadi orang memberi kita, kita harus baik juga, biar orangnya tidak kecewa ya. Orang memberi ikan cupang ke gua review di YouTube gua, biar kawan-kawan semua yang di luar sana tahu, mau senang sama ikan yellow fancy bisa beli ke Fauzi Arifin Beta, atau mau beli Well Beta Alien ya, bisa beli ke Doni M Black. Untuk info akun Instagramnya ada di deskripsi, kawan-kawan. Oke, begitu aja kawan-kawan, terima kasih. Tetap semangat untuk nonton channel YouTube gue, dan semangat bermain ikan cupang. Salam cupang Indonesia.